Kadang-kadang dalam hidup kita, kita pun menjadi orang-orang seperti sisa-sisa Israel tadi yang dikritik oleh Hagai. Begitu mudah mencari pembenaran, mencari-cari alasan untuk mengesampingkan urusan Tuhan. Untuk mengesampingkan hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Tapi ketika untuk diri sendiri, kita mencari-cari pembenaran, mencari-cari cara untuk mengatakan bahwa ini harus saya lakukan. Ada orang yang takut pergi ke gereja karena masih pandemi, wajar. Dan ada yang memang masuk akal orang yang komorbid, orang yang masih dilarang untuk pergi ke gereja, wajar. Tapi ada orang yang tidak wajar, takut pergi ke gereja, tapi tidak takut untuk pergi ke mall, tidak takut untuk nonton dangdutan yang protokol kesehatannya mungkin tidak seterjamin ketika kita berada di dalam gereja ini. Yang datang sudah diukur suhunya, tempat duduknya diatur, pakai masker terus menerus, hanya dibuka ketika kita menyambut tubuh Kristus. Itu contoh ketika untuk Tuhan nantilah, belum saatnya, tapi untuk diri sendiri sudah saatnya. Biarlah imam-imammu ya Tuhan berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Hari ini gereja memperingati Santo Pius dari Pietrelcina, imam atau yang biasa dikenal sebagai Padre Pio. Santo Padre Pio Lahir di Petralcina, Benevento, Italia tahun 1887. Ia masuk Ordo Kapusin dan menjadi imam dalam Ordo Kapusin. Ia menjalankan pelayanan imam dengan penuh tanggung jawab, terutama di biara San Giovanni Rotondo di Puglia, Italia Selatan. Ia melayani umat Allah di dalam doa dan kerendahan hati lewat pimpinan rohani pelayanan sakramen tobat bagi para pendosa dan memberi perhatian khusus bagi orang-orang sakit, orang-orang miskin. Ia mengalami luka penyaliban Yesus Kristus atau stigmata dan wafat pada tanggal 23 September 1968. Kita juga sampaikan intensi kita masing-masing, kita siapkan hati kita dengan terlebih dahulu mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga lah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha kuasa, berkat rahmat yang istimewa engkau telah memperkenankan Patripio imammu, mengambil bagian dalam salib puteramu. Melalui pelayanannya, engkau membarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, puteramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hagai pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan keenam, datanglah Sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Seru Babel, bin Sayaltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua, bin Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, "Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya: 'Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik?'" Sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan Semesta Alam: "Perhatikanlah keadaanmu, kalian menabur banyak tetapi tidak sampai kenyang, kalian minum tetapi tidak sampai puas, kalian berpakaian..." Tetapi badanmu tidak menjadi hangat, dan orang yang bekerja untuk upah dia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam: "Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan." maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umatnya, Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Ale. kepada Bapa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Ya, Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perhatikanlah keadaanmu, atau dalam terjemahan teks lain dikatakan, "Perhatikanlah cara hidupmu." Itulah yang dikatakan oleh Nabi Hagai dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Siapakah Hagai ini? Hagai adalah seorang nabi yang hidup sekitar lima abad sebelum Masehi, lima abad sebelum Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa... Sisa-sisa orang Israel yang dibuang ke Babylon diperbolehkan pulang kembali ke negerinya oleh Raja Kores, bacaan misa hari Senin yang lalu. Dengan tujuan pulang kembali ke negerinya untuk membalik, membangun kembali rumah Tuhan yang dulu pernah dihancurkan oleh Nebuchadnezzar dan orang-orang Babilonia, tetapi setelah mereka sampai ke Yerusalem. Dan mereka dikatakan bahwa perintah Raja Kores adalah waktu itu orang-orang tetangga-tetangga harus memberi bantuan pada orang-orang Israel pulang ke negerinya, memberi macam-macam hal supaya mereka bisa membangun kembali, diberi donasi supaya bisa membangun kembali baik Allah. Tapi setelah mereka pulang, mereka melupakan tujuannya, bahkan sampai berganti ada Raja Baru pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Mereka mengatakan belum saatnya membangun rumah Tuhan, dan inilah yang dikritik oleh Hagai. Karena apa? Karena untuk Tuhan mereka mengatakan belum saatnya, tetapi untuk diri mereka sendiri mereka mengatakan: "Sekarang saatnya kita membangun rumah, sekarang saatnya kita menumpuk kekayaan, sekarang saatnya kita melakukan ini dan itu untuk diri kita." Tapi giliran untuk Tuhan, belum saatnya lah membangun rumah Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita pun menjadi orang-orang seperti sisa-sisa Israel tadi yang dikritik oleh Hagai. Begitu mudah mencari pembenaran, mencari-cari alasan untuk mengesampingkan urusan Tuhan, untuk mengesampingkan hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Tapi ketika untuk diri sendiri, kita mencari-cari pembenaran, mencari-cari cara untuk mengatakan bahwa ini harus saya lakukan. Ada orang yang takut. Pergi ke gereja karena masih pandemi, wajar. Dan ada yang memang masuk akal: orang yang komorbid, orang yang masih dilarang untuk pergi ke gereja, wajar. Tapi ada orang yang tidak wajar, takut pergi ke gereja, tapi tidak takut untuk pergi ke mall, tidak takut untuk nonton dangdutan yang protokol kesehatannya mungkin tidak seterjamin ketika kita berada di dalam gereja ini yang datang sudah diukur suhunya. Tempat duduknya diatur pakai masker, terus menerus hanya dibuka ketika kita menyambut tubuh Kristus. Itu contoh ketika untuk Tuhan nantilah, belum saatnya, tapi untuk diri sendiri sudah saatnya. Kita dikritik oleh Hagai untuk melihat kembali, perhatikan cara hidupmu. Jangan-jangan kita seperti mereka, seperti orang-orang yang dikritik oleh Hagai pada zamannya itu. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita tetap setia mengikuti Yesus, tetap setia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak mudah mencari-cari alasan untuk meninggalkannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima. Semoga misteri ini mempersiapkan kami untuk kebahagiaan abadi yang telah dimenangkan oleh Padre Pio dengan pelayanannya yang penuh iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini. Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur